sampai juga barang orang kan. Sementara kerjaan awa ini aja ya kan, gak ada yang lain-lain ya. Tapi kayak gini dibuat cemara lagi, yang halal aja susah kita kan, apalagi cemara ya. Kayaknya kita tersiksa di negeri sendiri ya. Iya, kadang kan putus asa, malas ngelem, malas cari barang, tapi mau cemana kan? Kayak mana lagi mau dibilang? Capek ngirim ke Tanjung Pinang, nggak boleh ditangkap, pergi lagi ke Uban, barang dipulangin, ongkos sudah banyak habis. Tapi namanya tanggung jawab terus awak kirim barang awak kan. Bukan kebuat-buat loh. Iya. Gak tahu aku bilang kan, sedih kali kami di Batam ini. Orang enak-enak ngelem, enak kirim barangnya. Diskon 50%. Awak jangan ke 50%. Jangan ke 50%, malah gak ada diskon kayak cuman lah mau bilang ya. Sedih juga loh kak. Kak Yulia banyak lah serba dipersulit. Kami yang biasanya pengiriman Batam yang online kan kak, ini cuman beberapa aja ya. Gara-gara kak jadi nepen. Bukan ku acting-acting kan kak. Ini dari suara hatiku. Memang aku tak sanggup lagi sebenarnya mau jualan ini. Sudah malas. Macam kerja bakti. Udah dibuat pun pajak, pakai NPWP, barang pun masih 1 bulan masih di sana. Orang menanya-nanya resi, pikirnya awak pembohong. Padahal barang udah di sana. Iya sedih aja kak. Gak mestinya memang pakai nangis. Iya, cuman sedih aja kok bisa kayak gini gitu. Kan kita maunya udah capek-capek ngelep, packing barang orang gitu enak, lain parcel datangnya. Ini harus pula kita pergi nyebrang ke pulau mana, pulangnya goyang-goyang kapal kita, capek loh, sedih kali loh. Walhamdulillah, iya betul. Udah itu ditangkap pula lagi, walah, bukan narkoba yang dibawa, masa ditangkap kayak gitu. Iya sedih kali lah aku kak, gak tau aku bilang katnya. Iya, gak pun maksudnya adalah ya ini maksudnya biarpun tetap ada pajak tapi adalah gitu diturunkan itu jangan segitu ya kan. Banyak kali gak sanggup, harus pula harga sepatu mereknya apa, pakai nota, alah macam sedih kan. Iya maksudku sedih kali nasib kami kan, kami ini cuma untuk bantu suami kan. Kan cuma jualan kayak gini aja pajaknya sampai 50%.